jika kita bernazar sesuatu. Perlukah yang kita nazarkan itu kita ucap? Atau cukup dalam hati saja? Dan jika nazar kita tidak terkabul, apakah kita masih still laksanakan juga ke apa yang kita nazarkan Ini jawabannya Nazar maksud nazar sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib menjadi wajib bila kita bernazar Apabila yang kita nazarkan itu dikabulkan oleh Allah, ya Allah, sebagai contoh, jika apa yang aku inginkan tercapai, umpamanya lulus dalam peperiksaan, sembuh daripada penyakit aku akan bersedekah 50 ringgit untuk pembangunan masjid anu rumah anak yatim anu atau kepada fakir miskin lalu sakit kita pun sembuh pada asalnya 50 ringgit tadi untuk kita sedekahkan pada masjid rumah anak yatim atau fakir miskin tidak wajib sedekahkan sunnah. Tapi bila kita dah bernazar dan ternyata nazar kita makbul, sembuh, wajib kita tunaikan. Itu makna nazar. Nazar sesuatu yang hukum asalnya sunat, dia menjadi wajib bila telah dinazarkan dan apa yang dinazarkan itu dikabulkan oleh Allah. Ini bermakna andai kata yang kita nazarkan itu agar anak kita yang koma dah sebulan tak sadarkan diri sampai meninggal dunia. Nazar kita tak wajib. Sebab Allah memilih untuk mematikan dia. yang kita harapkan nazar tadi dia sembuh. Tak wajib. Cuma pertanyaannya apakah nazar itu hendaklah disebut? Yes. Tak cukup sekedar lintasan hati. Kata para ulama, dia hendaklah disebut. Untuk memastikan Ya Allah, aku akan berpuasa hari Senin dan Kamis minggu hadapan. Jika nazarku, engkau kabulkan. Ya Allah, aku akan puasa Senin dan Kamis. Bila nazarku engkau kabulkan. Oleh sebab itu apabila yang kita sebut itu nazar kita dikabulkan oleh Allah, puasa sunat Senin Kamis itu jadi wajib. Puasa kan ada puasa sunat ada puasa wajib. Puasa wajib antara lain pula puasa Ramadan. Puasa wajib antara lain puasa kafara. Puasa wajib antara lain puasa nazar. Demikian jawaban Ustadz terhadap pertanyaan tentang nazar. Dia kata para ulama perlu diucap. Bukan sekedar lintasan,